Lagunya apa, Her? Terpaksa, Mas. Dia lagu judul nyanyinya apa ya? Sungguh terpaksa. Terus aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Terus pertama? Pertama. Judi yang pertama membuat kerugian. Kerugian. Yang kedua tidak menguntungkan dan menghancurkan. Yang ketiga menjauhkan. Menjauhkan siapa itu? Sesama. Kok iso? Iya. Contohnya lagunya Roma. Judi, judi meracuni keimanan. Oh, no, no. Judi, judi meracuni kehidupan. Oh. Bohong, bohong. Karena perjudian sangat mendancokkan sekali. Oh ya, ya. Wah, tuluan guys, kincu mahal sekali. Senyumnya Bu Menteri, wow. Saya ini malah aku wap, anu Bu Menteri, mangane. Halo guys, selamat pagi. Iya. Tadi niki mangan guys ya. Iya, makan. Makan tetap sepiring berdua guys. Sepiring berdua ya. Bisa gitu nggak? Ya, anak-anak. Apa air lah air? Sambal tempe kalau sama saus sop. Saus sop mas, kalian sambal tempe. Oh, kok mini dong? Seperti kolor rojo. Kolor rojo ya. Mangan ke situ. Diguyur dulu ya. Halo, okay. Diguyur dulu. Siram bayam. Sudah. Oke. Okay. Iya. Makan Mas Bagus, nggih. Nggih. Sebentar. Ayo. Nggih. Sebentar aku ngeblok kok enggak apa-apa ya sekarang kok. Oh iya, iya. Nggih, Bu Menteri nggih tak mangan. Mas Emang. Mas. Telat disen. Telat ya. Telat nih. Wah. Enak banget Bu Menteri ya. Iya. Gimana Gale? Rasanya? Oi. Enggak mangan mie boyuk. Wah. Enak sekali ya Gale. Wah, saya ngombene banyu aqua guys. Sudah ada kemajuan ya. Ada kemajuan, Mas. Air es dingin. Wah. Her, kowe mbiyen lak neng kan kowe mbiyen pengamen. Iya. Kuwi piye nyanyimu lagu opo ae? Mbiyen rong sempet gawe kuwi lho aku. Rong sempet. Iya sih. Belum sempet ya? Rong sempet ngomong. Dulu. Dulu aku cinta padamu dulu. Dulu memang suka ya. Ya gitu. Piye lagune, piye lagune? Dulunya itu aku masih kecil ya. Banting tulang untuk warga. Lagune, aku ngomongke lagune judule apa? Lagu. Oh, lagunya. Terpaksa. Piye lagune? Terpaksa aku harus menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Ya gitu. Terus? Ya. Apa lu? Apa sampai satu babak apa? Sampai satu babak? Iya, satu babak. Refe piye refe piye? Nah, tangannya sampean lho. Gak pelan-pelan kan? Ini guys, lawuhnya. Yang dipangannya yang bebas. Sambel. Lagunya apa, Her? Terpaksa, Mas. Dia lagu judul nyanyinya apa ya? Sebentar. Sungguh terpaksa. Terus? Aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Terus lah, terus lagu. Coba dengarkan aku menyanyi. Itu waktu ngamen ya? Iya. Tapi di bis, Mas. Oh, neng bis. Iya. Bis besar. Itu aku saya sama teman. Oh, karo karo kanca. Kamu ngamen itu sehari mendapatkan berapa itu dulu ya?
bisa 70, 80, bisa 100. Pokoknya pindah-pindah setiap bis aku naikin, setiap bis aku naikin, habis sampai terminal turun istirahat dulu. Itu teman saya bukan orang sini. Orang mana? Orang Madiun. Oh, Madiun. Madiun iya, Nganjuk. Itu yang dua aku ajak satu, yang satunya sendiri. Tapi kamu enggak pakai gitar? Pakai. Pakai kecer. Pakai sih nek karo teman. Tapi kamu enggak sih gitar ya? Enggak isi aku. Masa kalah aku, weh. Aku gitar, kendang segala macem, woi. Bisa semua ya? Oh iya. Aku bisanya anu, kencerung. Pate lele. Pate lele ya, kencerung. Pate lele kecerut celik nih gue, Mas. Sing sinyarnya ada tiga. Itu ya. Namanya kencerung. Oh iya, kencerung. Ngarani pate lele yang ada di Bengkono. Aku pate lele aku gak ngerti. Biasanya diduduhi, oh iki pate lele. Ada yang sinar 4, ada yang sinar 3. Oh no. Iya. Karena tergantung pembuatnya. Galih. Berarti kamu dulu pernah ngamen sehari pun bisa mendapatkan 70 sampai 100 ya? Iya. Mantap. Ngapo terus liren? Ya kan? Iya, sama beri modal, Mas. Ora lho. Saurunge dagang apa saurunge dagang apa sik ngamen kowe? Isik. Masa? Iya, wong bakar karo sampean. Jadi ini tak genuti iki. Tak genuti pengen tuku pampot, pengen dagang ngamen, pengen tuku alat-alat kayak masak. Oh, di ngamen. Iya. Lagumu mbak aku tok? Enggak, ganti-ganti. Apa ya? Baru-baru. Apa? Jadi yang baru yang seperti percintaan-percintaan. Percintaan piye? Tapi enggak pakai aku. Oh, enggak pakai. Iya. Cuma menjadi penyanyi. Oh, penyanyi. Ya. Sungguh terpaksa aku menyanyi. Dulunya gitu. Oh, no. Dulunya mengharapkan mendem dari kalian. Enggak pernah saya. Enggak pernah piye? Enggak pernah mendem. Bandem. Mau bandem. Diantem. Di bandem. Aku mendem ya. Ora. Nyopo mendem bareng. Aduh men lak muarte. Iya. Ora ngerti tak kowe Mas Dari. Udah tahan iki ngono. Heeh. Saiki sudah umur-umur berumur kan. Jadi mendem. Mendem. Aku yang mendem ya tahu nih. Cah kene apa yang tahu. Oh, mendem tahu aku lho, ora munafik aku wong e aku. Iya, apa adanya. Mendem mabuk wis tau kok piye to wis tau ngalami kabeh ngono kuwi. Untung sampe ku enggak. Enggak pernah. Lah aku mendem segala macam nang dunia hitam ya wis to lah. Sampeyan ya. Ah. Ya yuk. Saya iki pengalaman cerita, ora usah kepolosan kemarin. Maka ngarani orang-orang itu aku itu kamu itu gak seperti orang-orang lainnya. Nah, karena apa? Karena terlalu polos. Polos. Terlalu polos. Banyak takutnya kamu. Oh gitu ya. Yang menebak saya itu banyak sekali gitu, juga begitu aku. Nah, begini-begini-begitu, kamu tidak tahu. Begini-begini-begitu-begitu ya? Iya, begini-begitu, terus begitu-begitu. Terus orang bicara, maksudnya perlakukan apa kamu tidak tahu. Dunia ini masih ada apa-apa kamu tidak tahu, saking polosnya kamu. Iya orang kan. Iya maaf karena saya yang tahu begini begini begitu begitu ya. Iya seperti main judi. Iya adu jago adu ayam itu sudah kamu alami semua? Enggak. Cuma lihat. Lihat. Cuma lihat doang. Saya takut. Kira sudah kamu alami semua. Enggak boleh. Oh, enggak boleh ya. Begitu. Nanti kalau judi itu kan mabuk sama judi itu pangkal kaya loh, Pak Herwan. Enggak. Iya. Enggak, Ibu Menteri ya? Bagi orang tapi bagi aku enggak. Lah, oh no. Iya, bagi orang iya tapi bagi aku enggak. Oh begitu. Iya. Kirain judi bakal kaya Pak Herman, ternyata tidak ya. Tidak. Oh no. Wah, minyak sampai nolor kok. Yang satu memboroskan. Memboroskan. Yang kedua menghancurkan. Menghancurkan. Yang ketiga menjauhkan. Menjauhkan dari apa itu?
sesama. Oh, sesama? Iya. Loh, kok bisa? Ya, saya judi yang pertama menghancurkan. Yang kedua? Yang kedua menjauhkan. Menjauhkan? Yang ketiga? Oh. Nah, satu. Judi yang pertama? Pertama. Judi yang pertama membuat kerugian. Kerugian. Yang kedua tidak menguntungkan dan menghancurkan. Yang ketiga menjauhkan. Menjauhkan siapa itu? Sesama. Kok iso? Iya. Contohnya lagunya Roma. Judi. Judi meracuni keimanan. Oh, no, no. Judi. Judi meracuni kehidupan. Oh. Bohong. Bohong. Karena perjudian sangat mendancokkan sekali. Oh iya, iya benar. Judi. Karena apa judi itu tidak menguntungkan tapi menghancurkan. Oh, menghancurkan ya. Dan merugikan Mas. Mas merugikan Mas. Ya ya. Judi. Meracuni kehidupan. Judi. Kuwi sapa iki? Judi lagi. Nah, saya elek kolek kuwi. Halo. Halo. Ndak lagu nyanyi neh. Yang terakhir aku menunggu. Menunggu. Sekian lama ya, gitu. Aku menunggu. Nama artis nama Mas B. Nang Jakarta nang Jakarta. Nang Jakarta. Untuk mengambung. Kok kita tak telak gore TV ning apa? Entar saya pun yang disiar. Datanglah, tak keplek kan, datanglah. Aduh, jadi bekas bintang film ya Pak Herman ternyata. Bintang film Mas. Bintang penyanyi kok bintang film. Wes mangan, emang mangan wes tadi. Kamu udah? Aku juga udah. Wes ya wes pamitan lu menteri. Oke wes aku harus balik ya nih. Arep nerusne lakku megah. Megah apa? Ya wis megah kuwi rahasia nang omah. Walah yo. Kowe arep tak warai ora bakal godak. Tenan eh Mas. Sumpah. Saiki aku iso digawe. Heeh, ndang. Assalamualaikum. Kadu. Wis.